Halo teman-teman, sekarang Huini PK bersama Pak Ustadz nih, namanya Pak Ustadz Haddad. Dan Pak Ustadz di sini juga sambil ceramah. Jadi Huini juga bisa mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz yang dikenalkan oleh Nancy. Di sini Nancy juga kelihatan cantik sekali karena baru memakai hijab. Biasanya Nancy tidak memakai hijab, tapi cantik sekali setelah memakai hijab. Mari kita dengarkan ya ceramah dari Pak Ustadz Haddad dan juga PK Saru, kami berempat. Jadi, naona minateh ketika pilih poh di aimah gara-gara si EN. Hadir. Hmm. Nancy sama En ya. Oh, En hadir En. Anton Nancy jeung Pak Haji we Pak Ustaz ah. Ele misionele jeung sisar En mah. Matu. Meme. Siapnya angko ya teh. Nah, itu kita sih kira bahas naon sih. Ujung nggak bahas ulah utuh ke no boga cina no kamu bodo ini nih efek suara ya ada no jangan balik mau en hah oh bener ulah nuturkeun jelema hade tapi tuturkeun mah ka hadeana sabab jelema hade mah bakal aya robahna. Terus ayeuna rekan-rekan sadayana, ini berapa ribu orang mata memandang kalian nyebat abdi ustad, kalian nyebat abdi bahkan kiai, bahkan nyebat haji, pada abdi sok dikopea atau abdi sok digamis. Ingat, digamis jeung dikopea lain ciri na soleh, lain ciri takwa. Pada rasul lahirna di Mekah, dalam rasul lahirna di Garut, abdi mah jagat kulit. Jadi sanajan bijil nanti na bujur hayam nu bijil dan nogma cokot. Itu tua ya si obos. Obos anu. En, kumah iya orang en. Apalagi itu jung teh meme ya. Miskin lah, en turu lah. Nomini ya. Oh sama nih, si juga nomani. Mengru lah, tidur lah. Turu, orang turu ke siya en, kita turu en. Gila si obos lah ini, cuma cuit. Oh itu ada sanu di situ. Haji Rudi. Oh my god, naon eta? Ye, obos ye. Oh ye. Ye, sanu. Nah, jadi gitu sadayananya. Nah, ayeuna pasti karena kan teh meme. Neng Dea. Neng Dea tadi puntenya diimpit. Jadi, nama minat teh. Jika ayeuna ka teh meme, ka Sanud, pasti bakal seueur jeter. Yakin, yakin, saya yakin, yakin. Nah. Karena tapi urang mah nya kada sadar, udah ulah-ulah ka urang ka Rasul ge seueur teu senengan mah. Di mana ayah Rasul berarti ayah Abu Jahal. Di mana ayah berang pasti ayah puting. Di mana ayah nu goreng pasti ayah nu hade. Nu penting mah urang kudu bunga di mana urang geus sedih sebab urang deukeut ngarepan ka bungaan. Sabalikna, urang kudu sedih di mana urang geus bunga sebab urang deukeut ngarepan ka sedih. Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar kemampuan, di luar kemampuan hambanya. Sanes gitu, teh Ustazah Nelipji. Leres. Ya, pas. Neng Dea gerak bobo. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kamu hikmah betul. Jangan hikmah. Pokoknya menung penting mah kiwe hirupa teh meme. Wabil khususnya naon anu kurang dipidamel teka luar tina hukum Allah sakitu. Kan memang batu dengan goreng orang ogi. Dan malaikat malin wartawan masalahnya tetekan. Sanajan batur ngarendahkeun ka urang narika harkat derajat urang ku Allah ditinggikeun mah nya tinggi we. Sanes kitu tah usah dah neci. Leres.
terus ala ya kali lima. Itu bisa mincang ke ya Pak Ustadz mah, harus kalem ya, harus anggun diam. Atau hari dek mere mawar mah tuh belum pakai kali lima nya sih kurang mah. Sok atuh ieu eusian sarungna kali lima ya lo tolong. Ama cenah Bang Putu. Astagfirullah. Tolong dinci. Oke Kak Ida. Sok atuh. Tapi syukurnya. Oke terima kasih. Cicingan belum benar. Eh, jangan lah cicingan. Eh, capekan mau turu cina. Iyo, abdi mah dasarnya sayang kau ini buat masih silaturahmi. Abdi mah justru lah mengobrol di tiap sanumen. Eh, kuat neng dia, urang kamu udin dia neng. Dan namanya tak gini kamu udin, anu? Anu, ri, anu. Dah ya. Ustaz dia kosan Pak Ustaz. Oh, mereka mana aja? Iya, ini penting harulang-hulang penonton bingungan ya, tak cara naon cina. Teing. Cara teing guys. Ini tak acara nanti kita akan briefing untuk berangkat rombongan ke Garut. Oh, sukante ke umroh. Ke Garut, dan memang pada nikah. Ayah di umroh. Nama minat teh Maret teh ayah promo kang 20 jalmi kang awasnya 15 juta tapi balik nang hojai ah korea mending mending ke ATM meh lah ini suku ke Garut ke Bari ke Garut terus iya kira-kira seganteng malah terus ya 15 juta balik nang hojai itu janten aja Tememe yang umroh. Nantilah aku akan ada briefing sama Hasan. Itu dia kenal nanti. Nah, terus satu baraya pamit undur diri Arintos madahan Nancy terus kawan. Kugerak kalah doi ya tuh kumah ayat teh. So, kemarin dibuat diwedak. Queen doi kena Queen. One more. One more turu. Queen, one more. One more turu. No, here is bestie. Bestie tapi sayang. Bestie ya, tapi bestie sayang. Tapi sayang. Tuh, benar kan? Bestie tapi sayang. Terima kasih, Gavin. Jadi gitunya. Ohnya untuk rekan-rekan semuanya nanti kita akan adakan perlombaan di bulan Ramadan. Nah, insya Allah nanti juara pertamanya kita umroh. Insyaallah. Tapi pada ngiringan jalur dalam. Kita mau beri karya yang lebih luar jalur menawar dan juri lagi racap sana. Info Pak Ustaz mengenai umur dulu jatah wibarina itu yang kayak hati-hati mangga si Mojai ada ini sih Masya Allah nanti adalah ya kita ngobrol-ngobrol aja kita berangkat mandiri aja kita-kita aja tapi di sananya kita jangan di hotel tapi yang dekat di masjid aja supaya murah yang penting kan kita bukan masalah fasilitasnya yang penting kita ibadahnya aja di sana. Itu kalau umroh mandiri murah loh teman-teman semuanya. Kita cuma bisa beli tiket aja PP 15 juta bisa 3 juta. Ya udah nanti di sana kita cari rumah aja. Dan Haji udah berangkat kan umroh? Udah. Tahun berapa? Sebelum Covid, pas pulang pas Covid. Dulu pakai travel mana? Travel enggak tahu lupa lagi. Kenapa enggak travel apa Busan Wildan? Udah gak tahu belum kenal sama Pak Bustan Ulu dan Abang Ren. Acin Abang Ren. Nancy gak boleh pencet tombol ketawa ataupun bersorak, gak boleh katanya. Kita lagi sholawatan di sini. Terima kasih ya Abang Ren. Eh, baru udah kayak aku LA yuk. Ya. Kaping, ya jadi gitulah kita.
sejarah pelingkainya, mana orang nyicil nyiri untu, nyiri bulu. Oh, dah. Abi pada mincaksin sebatu di adanan. Nanti insya Allah bisa menghidungkan ke sana. Saul izin di sebatu di adanan. Ya, En ya. En kita suka seru ya, En ya. Tapi dah, ya, Pak Ustaz karagok. Karagok. Lain Ustaz, mantan Ustaz. Oh, ini siapa tuh? Oke. Okay. Ya. Mantan Ustaz, mending mantan preman daripada mantan Ustaz maju prinsipmu. Kena lo, kena. Ya, mantan kami, mantan Ustaz. Oh, ya, siap, oke. Okay. Ah, kita turun, Queen, abis ini, Queen. Ayo, gerang-gerangnya teh gratis, ya Allah, di Garut, ya. Nek ngiring, ah, wios tuh, Neng Meme. Ulah, naon, satu lagi, satu kadal, jenom tuh ngamplok, mah. Astagfirullahaladzim. Ngamplok, patuh, si naik, tak jangkang pecin. Teteh Mimi banyak besar siap ijeng gitu ijeng agli duh baga berkasin Prince kayak orang Palestina. Parkirnya 20.000 parkir naon teteh bayar tidak tuh nyebat lagi agli syukur diwaj siapa yang agli Gajan iba kita teh. Oh tadi kemudian ke gunung. Tuhnya. Hei, kita mayat kutu kuda nempel di naik teh. Atau ngom. Baba hadat teh asa urang pemulihannya asa pernah ninggal. Oh tidak tuh di tuh typing dan ini terang. Assalamualaikum tasik malaya hadir BS orang Sunda. Oh banyak pasukan BS di sini. Waalaikumsalam. Siapa? Mei, ugly macam goreng dalam bahasa Inggris baik ah. Iya emang, makanya nanti tanya siapa yang ugly. Abang Renin, sungguh, coki thank you Bang Ren. Dah, nanti mau turun ah, mau bobo Pak Ustad. Nanti mohon turun ya. Nancy menang tuh. Nancy, no money dah. Nancy money, Nancy money. Ya, bapak-bapak hadat, Meme, Nanci. Bapak hadat, bapak-bapak. Bye-bye, Meme. Assalamualaikum. Bersyukur sekali ya, Huini bisa kenal dengan Pak Ustadz Hadat. Dan di sini, Pak Ustadz juga membahas soal umroh. Nanci sepertinya juga sudah pernah umroh ya. Dan selanjutnya, Pak Ustadz juga ingin mengadakan umroh. Ah, semoga saja Huini suatu saat juga bisa umroh ya. Kalau sudah bisa mengganti agamanya menjadi agama Islam. Kalau sudah menikah dengan orang Indonesia terutama dengan Harris nantinya.